Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat Mania, salam transportasi Indonesia. Jaya selalu transportasi Indonesia. Suasana sore, sekarang saya berada di Jalan Raya Boyolali, Boyolali Kartosuro. Dan ini tepatnya di kantor Garasi PO Haryanto Pengging, Kabupaten Boyolali. Garasi terbaru Divisi Solo Raya. Ini saya mau melakukan trip menuju ke Jakarta naik armada PH Haryanto yang dari daerah Tirtomoyo Wonogiri yang berangkat pada pukul 11 dan nanti masuk ke garasi PH Haryanto di Pengging Boyolali pada sekitar pukul 14. Nah, ini suasananya sore. Ada beberapa penumpang yang siap berangkat ke Jakarta ya. Belum ada satu pun armada PO Haryanto Divisi Solo Raya yang dari timur dari Wonogiri masuk ataupun yang dari Jogja via Klaten Kartosuro. Dan ini momen pada hari Sabtu driver PO Haryanto yang akan saya naiki dari Tirtomoyo ini driver ek truk cabai bernama Mas Tri. Beliau sebelumnya pernah bareng sama Mas Bela sama-sama membawa truk cabai ke Jakarta dan sekitar. Nilainya untung tahun berapa dulu Mas bareng sama Mas Bela? Truk cabai zaman Sekar Tanjung, Sekataru. Sekataru dulu? Halo. Ini Mas. Ini Mas Tri. Dulu bekas di truk Sekar Taro. Truk Lombok ya, truk Jack. Anu mau jilok baut langsung nyamburin. Nah, armadanya Diamond 081. Iya, oke. Pak Bambang Kewa lagi kemana Pak Eko? Mancing. Full. Ya ini sakit, keteknya bisulan. Istirahat dulu Mas Kanta. Oh, kalau aku mah mobil biasa. Tapi pernah duet. Kalau kesininya sering. Oh. Sama adiknya si siapa? Adik Abiela tuh, Irwan? Irwan, ya. Iya. Terus si itu Daniel. Daniel. Seringnya di mana kalau nyarep Haryanto? Ya, jalan 181. 181. Berarti kalau Pak Eko libur atau Pak Bambang jenengan naik 181 ya. Senopati. Oh, Senopati. Ya. Ya. Berangkat menuju ke Jakarta. Pak. Coba. Nggih, monggo. Pelatu oke. Amit. Bus Haryanto Diamond 081 udah lekresnya selimut ini ada toilet akan satu dan mesin Mercy 1626 berangkat dari garasi Pengging Kabupaten Boyolali pada pukul 14.17. Bismillahirrahmanirrahim berangkat Kota Bumi Tangerang. Driver pertama di pinggir ditemukan oleh Mas Tri. Kita lagi. Ting kana. Pas ngentungulane langsung kanan. Oke, saya. Ini lurusin, ini jembatan juga. Perapatan guru anu. Heeh. Entuk langsung kanan. Tok. Arsa
14.25. Pernah di Sataro juga Mas dulu? Enggak. Enggak. Oh. Paling jauh nganter cabai kemana Mas? Dulu. Nah. Cuma Jakarta. Bengkulu sama Pak Mul tanya. Pak Mul. Oh. Kalau Mas Bila itu? Enggak, Pak Mul Pokelok. Rumahnya. 2 bulan lalu kan Mas Bela dari Bekeng, ini juga dari Jambi. Iya. Gak bisa pulang dia, gak ada muatan baliknya sampai seminggu. Nah, menuju ke tol ya, tol Boyolali. Pak Mul namanya? Pak Mul. Pak Mul. Mulyono. Kalau habis hujan gini tol Bawen kabut nggak sih kira-kira Mas? Tidak kayaknya. Jarang. Ya, biasanya apa sih? Simal. Keren. Segeng Dalu. Salah 3-6 km Bawen 18 km Semarang 44 km. Jakarta oke, 459 km. Karena titik nol itu berada di Uki, Cawang. Rest area 456. Halo. Halo. Area 456 antara ruas Salatiga Bawen. Oh iya. Ini main Bawen nih. Orang duwe. Orang duwe. Agak Mas. Azan. Julukannya dari Jakarta baru tiba. Thank you.
Jakarta ngaten pagi baru tiba di Bawen. Wow, ada bus KLS. Bus KLS dari Medan. Dan Surabaya. Lewat di Bawen. Bawen, Kabupaten Semarang. Masuk terminal bus Bawen Kabupaten Semarang. Suasana terminal bus Bawen Kabupaten Semarang.
rumah makan dan mengisi sekolah. Exit tol Bayari menuju ke SPBU Jenarsari, Jalan Raya Pantura, Kendal, Bayari, yang berjarak sekitar 5 km. Nanti dari selesai mengisi solar, kembali lagi menuju ke rumah makan yang berada di Jalan Raya Pantura Gringsing, rumah makan Menara Kudus. Suasana Pantura Kendal Bayari tahu ramai lancar. Jam 5 sore atau jam 17 ya. Bareng sama HR-002. PU Jenarsari, Bayari Kendal, kemudian menuju ke rumah makan di Gringsing, Kabupaten Batang. Dari SPBU Jenarsari ke rumah makan itu sekitar ada 8 km ya. Dari rumah makan dan melewati Polsek Gringsing dan ini jalur menuju ke Alas Robang ya. Ternyata yang pertama masuk rumah makan, belum ada bis lain. Iya benar. Jam 2:44 menjelang maghrib. Sudah selesai makan. Berarti ini yang pertama ya? Belum ada lagi. Yang pertama masuk rumah makan. Yang menu makan di rumah makan Bayari untuk Menara Kudus ada soto, kemudian nasi goreng. Menu idaman penumpang biasanya kalau hujan begini soto ya sama nasi goreng. Tinggal tukarkan kupon. Kemudian ada nasi rames. Nah, ini nasi rames. Nasi ayam atau telur? Masih satu bis yang datang ya. Kemudian ada jajanan oleh-oleh, ada keripik dan sebagainya, dan air mineral ya. Kemudian baru datang lagi yang kedua. Sama HR dari Solo. Where did you get that?
Special One 118. Datang yang kedua. Kemudian HR Gazi tiba